Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berpuasa. Dalam waktu dekat kita akan berbuka lagi. Teman-teman yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, pada sore hari ini Selasa 28 Maret 2023, kami dari KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan masalah di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemotongan anggaran yang seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian dilakukan pengumpulan berbagai data, informasi, bahan keterangan, dan data dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Yang selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau ditingkatkan atau dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, adapun tersangkanya adalah teman-teman sudah melihat ada dua. Satu bernama inisialnya saja kami sampaikan BBSB. Silakan cari sendiri. Bupati Kapuas periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah inisial lagi AE. Silakan lagi cari sendiri. Beliau adalah anggota DPR RI. Nah, untuk kepentingan penyidikan, maka kami perlu melakukan penahanan. Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih ini. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.